Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan angler. Okay, hari ini aku nak kongsikan sedikit tips berkenaan dengan sonar ni. Kebanyakannya orang ada orang ada ni sekarang ni, letak dalam bot, letak dalam kayak. Jadi sebelum ni kebanyakannya diorang bawa bateri, bateri motor lah, bateri kereta lah, apa semua kan. Jadi agak menyusahkan. Jadi sekarang ini aku nak kongsikan korang menggunakan sonar ni dengan gunakan power bank je. Memang tahan, aku dah cuba. Memang tahan gila punya. Satu hari aku on sonar ni pakai power bank ni memang tahan. Ada balance lagi dekat power bank ni. Okey, cara dia macam ni. Korang kena beli bendalah ni dekat Shopee. Aku pun tak tahu bendalah ni. Ha, ni bendalah ni. Nampak tak? Apa benda ni kalau dipanggil apa ni? USB boost cable. USB boost cable. Dan bendalah ni kan. Ni untuk masuk kat power bank, ini pergi ke on off sonar tu lah. Jadi simple dia benda ni. Dalam ni kau sambungkan wire on off sonar ni. Lepas tu okey, ni power wire cable sonar. Cocok. Yang ni masuk dekat power bank. Mana power bank dia? Okey. Masuk dekat power bank. Okey, masuk power bank. Lepas tu on je sonar. Aku sekarang ni member aku yang sure kat aku benda ni. Jadi aku cuba, aku mula-mula tak yakin. Cakap gila lah, takkan dah boleh tahan lama pakai bateri power bank ni. Jadi bila aku sendiri dah cuba, memang tahan. Kalau aku terus mancing tu pagi sampai pukul 6, daripada pagi 8 sampai pukul 6 non-stop yang on je sonar ni, ada balance lagi dekat power bank ni. Ada balance lagi 2 bar. Maknanya memang jimat current dia. Jadi kepada korang yang nak pakai sonar, tak nak bawa bateri kereta, tak nak bawa bateri motor, boleh gunakanlah sistem ni. Memang mudah, senang. Tak payah nak kita nak berat-beratkan beg bawa tu, bawa apa. Cuma korang beli ni je kat Shopee. USB boost cable ni. Benda ni macam joinkan dekat on off wire on off sonar ni. Lepas tu dah boleh pakai. Simple je. Senang, tak payahlah nak mikul sana, mikul sini. Bawa dalam ni, satu bot kecil dah settle. Transducer tinggal kat dalam bot. Beli power bank 2 biji untuk standby. Tapi satu power bank ni dah cukup lah untuk satu trip. Aku guna lebih kurang dalam 12 jam. Lebih kurang 12 jam, tahan. Ada balance lagi 2 bar. Jadi itu saja tips yang aku nak kongsi pada korang. Semoga bermanfaat. Dan selamatlah mencuba. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.